Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. But before kita masuk ke dalam video, aku harap kalian semua mau support aku caranya so easy peasy lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go! So, hari ini again aku bakalan ngebuat another video reaction. Dan again and again, video reaction akan aku buat hari ini adalah tentang lagunya Kak Fanny Fabiola. Dan Kak Fanny Fabiola ini adalah one of my favorite singer. Dan juga penyanyi favorit kalian semua, sahabat Kana, yang banyak banget udah nge-request lagu-lagunya Kak Fanny Fabiola yang gak habis-habis ini dan yang bagusnya tuh kebangetan gitu ya. And kira-kira hari ini kita mau nge-reaction lagu apa? Hello Team, Malam Ini Saja. Dan lagu ini tuh lagu Ambon ya Tim. Lagu ini lagu Ambon dan aku juga termasuk salah satu orang yang tahu sedikit tentang lagu-lagu Ambon karena tim aku juga merupakan orang Ambon yang memang suka dengerin lagu Ambon. Aku juga jadi tahu sedikit banyak dan memang lagu-lagu Ambon tuh biasanya punya ciri khas di suaranya mereka yang emang merdu juga. Dan biasanya lirik-lirik lagu Ambon ini atau lagu Ambon ini adalah lagu-lagu galau yang memang kayak syarat banget akan pengalaman yang menyakitkan gitu. So, kira-kira gimana lagu Ambon ini yang akan dinyanyikan sama Kak Fanny Fabiola? Let's check it out! Jadi ini tuh ciptaan dari Kevin Syahaila Tua. Tuh, biasanya lagu-lagu Ambon tuh openingnya tuh kayak gini gitu. Pokoknya ada ciri khasnya gitu deh. Aku sampai merinding. Kayaknya aku tahu deh lagu ini, guys. Malam ini saja. Terakhir memang lihat. Gila banget. Oh my god, suaranya dia. Oh my god. Oh my god, suaranya ya ampun. Oh my god. Ya ampun. Suaranya. Lagunya juga udah pasti bikin mata aku berair. Aduh, Kak Fanny makan apa sih? Thank you.
Aduh, suaranya Kak Fani gila banget. Seandainya nih kalau aku nggak tahu Kak Fani ini dari Padang ya, orang Padang, mungkin aku bakal ngira kalau dia ini bener-bener penyanyi dari Ambon. Makan apa sih dia, guys? Makan apa? Kali aja aku juga bisa makan sama kayak dia. Kepala aku sakit. Oh my God. So guys, aku sampai kayak speechless karena suaranya bagus banget and wow, bagus banget dia nyanyinya, bagus banget. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Fani Fabiola. Wow. Aku tadi di awal sempat bilang kalau misalnya kalau mungkin aku kalau nggak tahu Kak Fani ini dari mana asalnya, mungkin aku bakal kira orang Ambon, tadi tim aku protes gitu. Enggak gitu gitu. Tapi aku ini sebagai orang luar ya, maksudnya sebagai orang yang aku pernah ke Ambon, pernah tinggal beberapa lama di sana. Aku pernah di Mardika, aku pernah di Kayu Putih. Nah, bagi kalian menonton aku yang ada juga di sana, mungkin kalian kenal aku. jadi kayak aku tahu. Jadi lagu ini juga kayaknya aku pernah denger, karena di sana tuh kalau misalnya kita lagi jalan gitu ya guys, dan kita ngeliatin angkot-angkot di sana itu, angkot tuh namanya angkot ya, angkot gitu kan. Kalau misalnya angkot-angkot di sana lewat tuh, oh katanya sih oto penumpang gitu ya. Kalau misalnya oto lewat tuh ya, oto penumpang tuh biasanya nyetel musik tuh gila-gilaan. Apalagi kalau misalnya kita ke pasar ya kan, biasanya dari satu oto ke oto lain tuh lagunya tuh beda-beda, terus saling saut-sautan keras-kerasnya gitu loh. Jadi kangen ya ke Ambon lagi gitu. And kayaknya aku pernah denger ini waktu pas lagi jalan di Lapmer ya, di Lapangan Merdeka. Terus ada oto penumpang yang lewat pakai lagu ini. Makanya aku pas awal denger tadi kayaknya nggak asing sama lagu ini, dan jadi kayaknya aku ingetnya pas aku lagi jalan gitu ya. Dan suaranya Kak Fani bagus banget, ya ampun, aku sampai kayak dan liriknya of course, lagu-lagu Ambon tuh biasanya yang galau-galau tuh bener-beneran galau gitu loh guys. Kayak emang kualitas lagu Ambon, apalagi di liriknya itu loh, rasa-rasanya tuh kayak nggak ada yang bisa menggantikan lirik lagu Ambon dengan lirik lagu yang lain gitu. Karena kayak emang segalau itu gitu, dengan musikalisasi yang kayak gini, ditambah dengan suara Kak Fani juga. Dan tadi kan penyanyinya cowok ya, jadi biasanya lebih rendah, dan tentunya Kak Fani juga pakai kunci yang lebih tinggi dari biasanya. Udah pasti ya, karena emang suara Kak Fani juga tinggi gitu. Dan bagus banget, aku sampai kayak mata aku berkaca-kaca gitu kan. And jaga diri jadi salah. Itu kan ya lagunya. Jadi mungkin aja aku bisa menyanyi Kak Fani. Jadi ya.
Jadi ya, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video aku. Sekali lagi aku amazed banget sama Kavani. Kavani, aku padamu Kavani. So, bagi kalian yang punya another video untuk aku reaction, please komen-komen di bawah. Makasih banget bagi kalian udah mau nemenin aku nonton dan juga berceloteh ria panjang nih video hari ini kayaknya. So, see you on the next video guys. Bye. Jaga diri juga di sana. Terus kita suka bikin saya terluka. Kita semua oleh susah.